Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu 'alaihi. May yahdihillahu may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Hingar-bingarnya kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT begitu merajalela di hadapan kita. Tentunya jika kita ingin senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, kita senantiasa harus berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika keimanan itu laksana burung, maka jiwa kita akan terbang menuju kehadiran Allah SWT dengan dua sayap-sayap kokohnya. Dua sayap ini adalah syukur dan sabar. Ketika kita berbicara masalah kesabaran, tentu harus memahami hakikat arti sabar. Sabar adalah teguh, senantiasa selalu menambah kekuatan, baik tenaga ataupun ruhnya kita, untuk meningkatkan amalan soleh kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Itulah hakikat kesabaran, yang intinya adalah teguh, berpegang kokoh dan memperkuat jiwa, kemudian memperjuangkan dengan segenap kemampuan jiwanya untuk senantiasa mencapai keridhaan Allah SWT dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya dalam kondisi apapun. Maka sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah tambahkan kekokohan kesabaran pada diri kita, Allah tambahkan ilmu keutamaan kesabaran pada diri kita, sehingga janji-janji Allah akan bersama kita untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kemerdekaan. Mari kita rekatkan kembali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, untuk mencapai kejayaan Islam, mencapai kemakmuran Islam di seluruh penjuru dunia. Sekali lagi, kita bersaudara sama muslim, tidak terbatas oleh negara. Jadi ketika teman-teman kita di Palestina sana mendapat begitu dahsyatnya ujian, selayaknya kita merasa sakit karena kita adalah saudara mereka. Kita tingkatkan kesabaran untuk mencapai kemuliaan dan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.